Akibat jembatan yang nyaris ambruk dan tak dapat dilalui kendaraan, seorang ibu di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara yang baru saja melahirkan terpaksa harus ditandu warga sejauh 1 km. Inilah sebuah rekaman video amatir yang viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah warga tengah menolong seorang ibu yang baru saja melahirkan di Puskesmas Aik Godang. Dengan bermodalkan satu batang bambu dan kain sarung, warga pun perlahan-lahan menandu ibu yang baru saja melahirkan ini untuk melintasi jembatan sungai yang nyaris ambruk agar ia kembali ke rumahnya. Sang ibu bernama Romalan ini merupakan warga desa Parmeraan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Pulang dari puskesmas, mobil ambulans yang dikendarainya hanya bisa sampai di ujung jembatan. Korban evakuasi.